Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Sobat Traveler dimanapun berada. Oke, untuk kali ini saya ingin ngajak Sobat semuanya untuk jalan-jalan ke sebuah tempat yang sangat menarik di daerah Jogja, apalagi kalau bukan Obelix Hills. Nah, Sobat Traveler, untuk sampai ke Obelix Hills ini dari kota Jogja itu membutuhkan waktu kira-kira 1 jam. Nah, sampai ke Obelix Hills ini karena jalannya itu berkelok-kelok, jalannya sempit, sedangkan bus tidak dapat sampai ke lokasi ini, makanya Sobat Traveler perlu menggunakan shuttle. Nah, untuk shuttle ini tarifnya Rp15.000 per orang. Oke, bagaimana keseluruhan kita di Obelix Hills? Ikutin terus, jangan lupa mana-mana. Oh ya, jangan lupa buat Sobat Traveler yang baru gabung, jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa share. Oke, terima kasih Sobat. Ikuti terus perjalanan kami. Nah, Sobat Traveler, di Obelix Hills ini ada beberapa spot foto yang sangat menarik. Jadi, Sobat Traveler bisa spot foto di sini itu bisa membayar tiket ataupun yang gratis. Kalau spot foto yang membayar tiket, di sini ada beberapa pilihan, yaitu The Swings atau ayunan setinggi 12 meter, letaknya di pinggir tebing. Kemudian ada Eagle Nest, tempat bersantai dari jaring yang di pinggir tebing. Dan juga di Edge of Rock Bar, ini ada semacam deck yang menjorok sejauh 4 meter ke jurang. Atau juga Casa Mexicana, bangunan warna-warni seperti rumah-rumah di Meksiko. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa spot foto yang gratis, Sobat. Oke, di sini ada tempat spot foto ini juga gratis, ini menarik. Kelihatan dari sini bisa melihat jauh pemandangan di bawah sana dari perbukitan di Obelix Hills sini. Nah, di tenda yang putih itu kelihatan itu ada tenda berbentuk putih, itu namanya Three Mountain Stand. Ini berupa tenda raksasa yang berbentuk seperti tiga gunung. Kemudian juga di Obelix Hills ini ada Rock Bar, ini berupa tenda kuning biru yang letaknya di tebing, tempat menikmati sajian dari Poulain de Café. Kemudian fasilitas di sini juga ada Picnic on the Sky, itu tempat makan berupa dek kayu yang berada di ujung tebing dan pemandangan yang sangat fantastis. Sobat Traveler bisa mencobanya apabila berkunjung sini. Itu juga ada fasilitas yang lain seperti floating deck, juga center court, tempat nyaman untuk menikmati alam di Obelix Hills. Ada juga, nah ini kita kelihatan ini dari sini, ini namanya The Poulain de Café ya. Kemudian ada pergola sitting, tempat berteduh dari terik sinar matahari sambil menunggu senja. Kemudian juga ada The Plaza of Star, area terbuka yang luas. Kemudian ada juga Musola on the Rock, tenda untuk sholat yang letaknya di puncak tertinggi Obelix Hills. Juga ada gift shop, toko oleh-oleh apabila Sobat Traveler ingin membeli oleh-oleh. Ada bakpia,
produk skincare, tas buatan tangan, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa tempat yang menarik untuk duduk-duduk menikmati senja sambil menikmati hidangan yang ada di sini. Nah, perlu sobat traveler ketahui bahwa di sini kita tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Di sini ada restoran Bulan dan Coffee Fountain di Republic King. Kelihatan nih yang tadi saya sampaikan ini namanya Pulen and Coffee Ponti. Harganya kalau membeli masakan Nusantara di sini harganya standar seperti mall-mall makanan, mulai dari Rp25.000 dan minuman mulai dari Rp7.000. Nah, Obelix Hills ini letaknya di atas perbukitan dengan batu yang asli. Syahdunya suasana yang ditawarkan di sini serta pemandangan senja yang ada di sana membuat orang menjadi sangat nyaman. Nah, ini ada dek yang letaknya di pinggir tebing untuk melihat pemandangan ini, kelihatan sangat indah. Jadi di Obelix Hill ini ada lebih dari 30 spot foto gratis yang beragam. Nah, ini ada salah satunya adalah The Edge yang berada di tepi jurang. Dari sini wisatawan tidak hanya bisa bersuah foto tapi juga melihat pemandangan Yogyakarta secara keseluruhan dari atas perbukitan. Oke, suasana di sini sudah mulai senja, sudah mulai kelihatan semburat kuning di ufuk barat, pertanda akan datangnya malam tiba. Oke, jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti perjalanan kami. Terima kasih, saya Ari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.